Assalamualaikum, hai apa kabar Kebun Dewa channel semuanya. Jumpa lagi bareng Transportasi Daun Beraya Alam Indonesia. Masih bersama Dewa tentunya, pagi yang sedikit mendung berkabut ini kawan Dewa. Saya berada di samping agen bus Budiman ya, tempat pemberangkatan bis menuju ke barat, ke Bandung, Jakarta, dan sekitarnya kawan Dewa. Berikut ada penampakan bis Prima Jasa lewat, tidak bisa berhenti ya karena di sini agen Budiman khusus. Ada Tasik Pondok Cabe 3E118 kawan Dewa. Sudah banyak beberapa penumpang yang akan segera diberangkatkan ya dengan menggunakan 3E118. Baik kawan Dewa, sekali lagi mohon bantu like, share, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar lebih berkah. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita kembali ke spot kawan Dewa, ada kru ya, dan penumpang yang sudah menaikkan bagasi, 2 karung kawan Dewa, dan penumpangnya mulai naik. Hanya 1 yang berangkat ya kawan Dewa, menuju ke arah barat, tepatnya ada ke Pondok Cabe kalau nggak salah. Mungkin yang lainnya bukan tujuan Pondok Cabe, nggak tahu ke wilayah mana. Berikut di belakangnya ada Tasik Merak dari Merdeka ya, dengan memberikan telolet, keren ini dia. Melintas, apakah ada yang berhenti di sekitar sini untuk bis Merdekanya? Kita lihat saja suasana dan kondisi lalu lintas dari kedua arah, ramai lancar ya kawan-kawan. Dan para masyarakat di sini mulai beraktivitas ya untuk berbelanja. Sementara tadi Merdeka melintasi saja ya, berhenti di depan pasar di sebelah sana kawan Dewa, di depan Budiman ya, Sembada tujuan Merak dari Tasik kawan Dewa, barusan Merdeka ya yang memberikan telolet. Untuk Budiman 3E188 diberangkatkan ya dengan mesin Mercedes-Benz, nomor polisi 7850HC Jet ya kawan Dewa. Suasana makin ramai kawan Dewa. Sudah berangkat ya tadi barusan Budiman, terhalang sama mobil yang sedang parkir ini kawan Dewa. Untuk tujuan tadi bis sudah berangkat ya, kita nantikan untuk bis berikutnya. Di belakang sudah nampak ya kawan Dewa, di belakang saya ada 2 bis Budiman. Tasik Cimahi sama Tasik Bogor ya, kita nantikan. Di belakang mulai padat ramai ya, tapi lancar kawan Dewa. Seperti ini menuju ke barat dan ke timur, keduanya lancar, padat merayap ini dia. 254 Mercedes-Benz ya, Royal Class dari Budiman. 254 dengan nomor polisi J7929HA ya. Dan untuk 3E248 Tasik Bogor hanya melintas saja di depannya, tidak berhenti ya kawan Dewa. Sementara untuk Tasik Cimahi berhenti ya di sini, di pemberhentian agen. Dan di belakang sini ada sebentar lagi ada Pangandaran Bandung kawan Dewa, apakah akan berhenti? Apakah melintas saja? Ternyata tidak berhenti ya, hanya melintas saja. Mungkin tidak ada penumpang yang naik atau turun ya. Barusan ada Prima Jasa tujuan Tasikmalaya. Untuk Bandung Tasik masih, maaf, untuk Tasik Cimahi masih berhenti ya, masih menunggu para penumpang yang akan segera diberangkatkan. Kedua arah semakin ramai, makin lancar kawan Dewa. Di sini masih banyak para pengguna jalan ya, baik dari pejalan kaki, roda 2 maupun roda 4-nya. Sementara di belakang saya ada Tasik Cileungsi. Tasik Cileungsi dengan mesin Mercedes-Benz. Keren sekali kawan Dewa. Kita akan nantikan, ternyata menunggu giliran ya. Nanti setelah Tasik Cimahi diberangkatkan, menunggu Tasik Cileungsi ya. Ini dia, kita lihat di belakang saya. Ada 2 penumpang ya untuk Tasik Cileungsi kawan Dewa. Barusan kita lihat saja ada bis Ride White Star ya, pariwisata. Bis Cimahi Bandung masih tetap stay ya kawan Dewa, belum diberangkatkan, menunggu giliran yang datang dari Tasik. Kalau nggak salah agen Budiman ini dulu dimiliki sama Ibu Mira ya, kalau tidak salah, tapi nggak tahu kalau sekarang kepemilikannya apa masih milik Bu Mira atau bukan ya.
beliau orang sini ya kawan dewa, orang Kersamana. Semoga semakin berkah. Budiman ternyata Tasik Merak melintas saja ya. Ada Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu untuk Surabaya, Jogja, Tasik, Bandung melintas saja ya dengan W7696. Nomor polisinya ternyata tersendat ya kawan dewa. Cukup ramai juga ke arah barat di hari Minggu weekend ini. Cuacanya yang redup ya. Tapi masih tetap semangat. Masih belum diberangkatkan untuk Cimahi Tasik ya kawan dewa. Saat lagi. Ada Budiman Pariwisata kawan dewa melintas 3E206 menuju ke arah barat ya. Agak tersendat di depan agen Budiman Warung Bandrek, Kecamatan Kersamana, Kabupaten Garut ya. Agen Budiman ini terletak di samping sebelah kanan pojok depan Pasar Bandrek ya kawan dewa. Tepatnya ada di samping Indomaret Warung Bandrek, Kecamatan Kersamana, Kabupaten Garut. Tempatnya strategis sekali kawan dewa. Tasik Semahi segera diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan ya. Cukup lama juga berhentinya untuk Budiman Tasik Cimahi ini. Semoga berkah ya. Dan selamat sampai tujuan. Ada Sumber Jaya Tran melintas SJ72 kawan dewa, super high deck ya dengan mesin Hino nya. Maaf, mesin Mercedes Benz. Tujuan Kawali ya Tangerang ya. Ada Budiman Tasik Bogor. Untuk eksekutif tidak berhenti di sini ya kawan dewa. Hanya melintas saja. Kedua arus dari arah Tasik menuju arah Bandung udah padat merayap ya di sini di depan Pasar Bandrek ini. Tapi cenderung lancar ya kawan dewa. Sementara untuk dari arah Bandung, dari arah Jakarta menuju arah timur lancar ya. 1-2. Sementara untuk dari arah Tasik masih padat merayap ya kawan dewa. Baik kawan dewa, seiring dengan berangkatnya Tasik Cimahi ya dari Budiman, dari depan agen Budiman Warung Bandrek, Kecamatan Kersamana, Kabupaten Garut melaporkan. Waktunya sudah habis. Terima kasih yang sudah bergabung dari tadi ya. Mohon bantu untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi dengan video keren berikutnya. Salam transportasi dan budaya alam Indonesia. Wassalamualaikum dan bye now.